Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube Feni RM. Kali ini saya mau buat kue sengkulun, kue tradisional yang simpel dan gampang dan enak banget loh teman-teman. Ini terbuat dari ubi ungu. Yang ingin tahu cara buat dan bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Yuk ikutin saya buat cemilan kue tradisional. Jumpa lagi di YouTube Feni RM. Kali ini saya mau bikin kue sengkulun, kue alu-alu, kue tradisional. Di sini bahan-bahannya ada ubi ungu, 150 ubi ungu yang sudah aku kukus dan juga aku sudah haluskan ya teman, kayak gini. 200 gram tepung ketan, 300 gram kelapa parut, 100 gram gula pasir, aku pakainya gula pasir halus, setengah sendok makan vanilla bubuk, setengah sendok makan garam. Sudah kayak gini teman-teman bahan-bahannya. Lalu masukkan kelapanya semuanya ya teman-teman. 200 tepung ketan juga masukkan, setengah sendok garam, 100 gram gula pasir, sendok makan vanilla. Lalu kita awur-awur kayak gini ya teman-teman. Kita awur-awur. Ini gampang banget teman-teman buatnya. Lalu masukkan ubi ungunya. Kita aduk lagi kayak gini. Teman-teman di sini tuh ya makanya kelapa kering, jadi kurang bagus ya teman-teman. Di Taiwan itu nggak ada kelapa yang fresh, aku makanya kelapa yang kering gitu teman-teman. Oh, sisihkan dulu ya kayak gini, nggak banyak-banyak. Kita ulangi sampai rata-rata sampai menjadi satu ini tumpeng panas kelapa dan tepung ketannya. Tuh teman-teman, jadinya kayak gini, cantik ya ternyata. Ini yang lagi viral di tahun 2023, cantik banget ternyata teman-teman. Tuh warnanya cantik, ini nggak pakai pewarna teman-teman, pakai ubi ungu. Buatnya juga tinggal diawur-awur, simpel banget tuh teman-teman dan gampang. Aku pakai ketan ya teman-teman. Warna putih dulu kayak gini teman, jangan ditekan-tekan ya teman-teman, kayak gini aja. Kan fokus ya teman-teman nih kayak gini. Lalu kasih yang warna ungunya kayak gini biar cantik teman-teman. Tuh lakukan seperti ini ya teman-teman, bentuk lebih cantik teman-teman. Tuh lebih cantik ya teman-teman, soalnya aku nggak punya cetakan yang agak gede gitu, jadi aku pakai cetakan yang kecil. Tuh cantik kan nih teman-teman, jadinya segini. Nanti ntar aku mau kukus dulu ya teman-teman selama 45 menit. Terus ini sisanya aku taruhnya kayak gini, soalnya aku nggak punya cetakan itu, aku pakainya kayak gini. Oke teman-teman, terus ya teman-teman kayak gini.
lama 45 menit. Kita kukus selama 45 menit ya teman-teman. Kita tutup, tutup sampai kayak teman-teman ini udah matang ya. Kita buka. Kita kukus selama 45 menit. Tuh teman-teman hasilnya, wow. Kita angkat ya teman-teman. Satu. Soalnya ini. Hasilnya tuh masya Allah cantik, tapi masih banyak. Oke, teman-teman, oke, terima kasih.